Berikut ini cara untuk menggunakan yang namanya Fake GPS di HP Samsung. Jadi untuk itu langsung saja berikut ini. Pertama, kalian bisa download dulu Fake GPS di Play Store. Buka Play Store, ketik di sini Fake GPS. Nah, kita pakai yang ini dari Lexa. Karena Fake GPS itu butuh yang namanya opsi pengembang, pilih atau buka pengaturan Samsungnya. Kemudian dari pengaturan bulir ke bawah, pilih bagian tentang ponsel. Kemudian pilih informasi perangkat lunak di sini. Nah, di sini ada namanya nomor versi, silakan ketuk sekitar 6 atau 7 kali dengan cepat. Nah, di sini mode pengembang telah diaktifkan. Kalau kalian pakai kunci layar, harus memasukkan kunci layar ataupun pola baru bisa diaktifkan. Kembali, kemudian pilih ini, pilihan pengembang di bawahnya. Kemudian cari menu yang ini, yaitu pilih aplikasi lokasi palsu, pilih Fake GPS. Nah, setelah itu baru aktifkan lokasi. Nah, yang ini cari Fake GPS yang ini. Kemudian pilih setuju di bawah. Nah, di sini Fake GPS sudah aktif. Silakan digunakan untuk kebutuhan membuat lokasi palsu. Pilih play ini untuk mengaktifkan atau ikon warna hijau yang ini. Nah, di sini Fake GPS sudah aktif, bisa kita jeda ataupun hentikan dari dalam aplikasi juga bisa. Nah, yang ini. Itu saja, silakan dicoba, semoga bermanfaat.